kita sambut pembawa acara fenomenal kita, Tukul Arwana. Sudah ini dan keluarga ini kalau bisa menyapu top survei akan mendapatkan jackpot 50 juta rupiah. Dan apabila ada bunyi, bisa kami dari New Family 100 mengucapkan selamat tahun baru. Percil, percil. Tapi ini ada generasi-generasi akan datang yang nanti akan memegang tongkat estafet negara bangsa. Siapa tahu di antara kalian nanti ada jadi tukang parkir, kita nggak nyangka. Siapa tahu di antara yang sebelahnya ada pemulung, kita nggak nyangka. Apalagi yang belakang-belakang ya. Siapa tahu jadi office boy, kita nggak nyangka. Dan siapa tahu di antara kalian ada jadi presiden. Langsung aja kita panggil keluarga dari Kinar Yose. Saja kok kelihatannya kayak pot bunga semua. Lama kita nggak ketemu. Sampai saya apal bintangmu loh. Iya ya. Iya, bintangku apa? Scorpio tuh biasa. Oh, iya. Saya waktu itu kecewa setelah kamu nikah aja itu. Ya, silakan. Kenal kamu kita di seluruh alam semesta yang indah ini. Halo, hari ini. Hai. Hari ini saya bawa sepupu saya yang cantik, Greta. Saya yang ganteng, Jati. Oh. Sepupu saya yang jago main musik, Coki. Dan sepupu saya yang baru aja promo single terbarunya, Atra. Wow. Baik, langsung aja kita panggil keluarga dari Jeremy Tetsi. Berapi. Ini bawa siapa kok? Bawa nyiur melambe-lambe. Pohon kelapa. Silahkan meminta ke alam semesta yang indah ini. Iya, Mas Tukul, kali ini saya datang membawa saudara-saudara saya. Ini Dokter Ian, dokter estetik. Dan di sebelahnya ada Dani, seorang instruktur aerobik nasional. Dan di sebelahnya ada Henry Lin, saudara saya dari Korea. Dan yang paling ujung gak usah dikenalin. Ya, kenal sendiri, kenal kamu. Dari Purworejo. Namanya Arif. Baik, langsung aja kita bermain. Kita panggil orang pertama bermain. Masuk ke Bapak Nile Tunggal. Subhanallah, saya di senior saya ini juga ada ini yang bikin. Aku ingat waktu kamu itu diving itu ada. Oh, iya. Sih? Iya waktu di Bali sama saya waktu saya jadi ikan. Oh, ini loh, waktu bukan jadi ikan mola-mola. Ikan mola-mola itu hanya di perairan Nusa Penida dan di Papua itu munculnya tiap bulan Juli aja. Jadi kalau seorang pelaut mendapat brevet seperti itu harus bisa melihat ikan mola-mola. Kalau udah bisa melihat ikan mola-mola itu berarti keluarnya malam Jumat Kliwon juga. Contohnya seperti itu harus. Itu masih agak sedikit sebangsa mola-mola. Siap ya Mas Jeremy dan Mbak Kinar ya. Kami telah mensurvei 100 orang, ada 6 jawaban teratas di papan. Sering. Pertinyi.
ini. Idili ya. Hewan apa yang cara berjalannya unik? Panda. Panda. Mohon maaf, bisa dicontohin jalannya. Ini kayaknya pandanya lagi hamil. Oke. Baik, penonton. Kita lihat aja. Ada enggak? Ada enggak nih? Kita lihat aja. Serba. Buktikan. Untuk mantan ini. Oke. Okay. Hewan apa yang cara berjalannya unik? Mungkin siput. Siput. Siput kiri dan siput kanan. Luar biasa. Kita lihat. Serba. Buktikan. Lagi. Dokter Ian. Iya. Hewan apa yang cara berjalannya unik? Penguin. Penguin. Mungkin Patrick bisa nih, Janu. Nah, ini yang oh, itu penguin. Iya. Bisa bangsa penguin ya. Sini. Ayo Allah. Oke, jalan sampai sana. Atur dua, tiga. Eh, kok kamu nengok saya, manggil saya bapak? Emang saya bapaknya pinguin? Aneh-aneh. Kita lihat aja, apakah ada di atas. Serba. Buktikan. Untuk gritte. Bisa mengungguli nggak angka 1-2 ini? Hewan apa yang cara berjalannya unik? Kangguru. Kangguru. Bisa dicontohin? Tadi dicontohin, ah. Tadi dicontohin. Yang kangguru. Oh, yang kangguru. Kangguru. Bukan Noah. Ini bukan kangguru, ini kang mas. Penonton? Ada tidak? Kita lihat aja, apakah di atasnya penguin itu? Surba. Buktikan. Bermain apa dilempar? Eh, sayang belum dong. Bermain apa dilempar? Iya, main. Main. Wow. Sabar ya sayangnya. Sudah. Idaman saya ya seperti ini. Untuk Mas Dan ini. Hewan apa yang cara berjalannya unik? Undur-undur. Undur. Nonton, ada tidak? Kita lihat aja. Surba, buktikan. Mundur, Hendri. Hewan apa yang cara berjalannya unik? Itik. Itik. Kita lihat aja apakah ada. Surba. Buktikan. Untuk Mas Arif nih. What animal that has of unique way of walk? Hewan apa yang cara berjalannya unik? Ya seperti Mas Tukul. Itu adalah singa laut. Singa laut. Lantang. Ada Surba. Buktikan. Untuk keluarga Yayang Inarasi berdiskusi. Ya silakan. Teletubbies. Kembali lagi Mas Remy. Selamat malam. Ingat terus loh itu. Sampai saya kalau nonton di rumah tuh. Ini punya karakter sendiri. Jadi kan sudah luar biasa. Bandel banget. Akhirnya jadi ngetopnya di situ. Subhanallah. Tepuk tangan tuh. Hewan apa yang cara berjalannya unik? Kayaknya ubur-ubur. Ubur kan jalan mingkar-mingkar. Ubur-ubur. Kita lihat aja apakah ada. Penonton, ada enggak?
Surma. Buk. Ubur-ubur kan lucu. Ya, ya. Bentar sayang nih keluarga Mas Atra dulu. Ah, lagunya apa ini albumnya ini? Judul lagunya Sumpah Mati, single. Ah, Sumpah Mati. Sumpah Mati. Itu bahasa Inggrisnya berarti swear a death itu. Hewan apa yang cara berjalannya unik? Laba-laba. Laba. Spider ya. Oke untuk Mas Coki, cocok Dika. Jadi ini Mr. Sus ya, sepatu ya. Hewan apa yang cara berjalannya unik? Kepiting. Kepiting. Mas Jadi. Hewan apa yang cara berjalannya unik? Sama, kepiting. Kepiting. Grit. Hewan apa yang cara berjalannya unik? Kepiting. Kepiting. Nggak yayang nih. Ini jawaban sendiri atau ngambil dari saudara-saudaranya? Hewan apa yang cara berjalannya unik? Tadi sudah berunding, kita sepakat untuk menjawab kepiting. Kepiting. Penonton, bisa mencuri nilai enggak? Hah? Kalau sampai bisa mencuri nilai, berarti nilai yang sudah dikumpulkan keluarga Jeremy tadi 49, keambil keluarga Kinar. Tapi kalau tidak ada, tetap milik, jadi kita lihat aja. Sampai keinjek sama kakinya temannya. Iya, aku nginjek dia ya? Iya, tapi. Enggak, aku enggak ya. Oh, udah lepas ya. Kamu gini-gini. Baik, senangnya. Itu rak, ngerak. Oh, apa saya? Ngerak saya. Oh, baik, sekarang kita buka aja daripada pemirsa di rumah maupun studio panasan dan ikut nebak-nebak. Empat. Lima. Baik, skor sementara keluarga Kinar Yose adalah 49. Keluarga Jeremy ada 0. Jangan memenang, tetap di New Family Serat. Mau berdiri sebelah mana? Sini, sini. Sini, oke. Nah, kamu di samping saya juga. Kembali lagi di New Family Serat. Baik, bagi keluarga bahagia yang ingin ikutan New Family 100, segera daftarkan keluarga Anda ke www.family100.com. Ya, nanti bisa bertemu dengan saya yang dari Sabang sampai Merauke, dari dunia nyata maupun gaib, silakan datang ke sini. Dan bisa foto sama saya, dan bisa ngubah nasib secara cepat. Dan dampaknya kalau yang kuliah bisa IP-nya 4,1. Yang para pelajar dapat beasiswa dari pemerintah Ethiopia, luar biasa. Ini uang 1 juta ini akan saya berikan kepada keluarga bahagia, keluarga Kinar Yose maupun keluarga dari Jeremy Teh yang bisa menjawab dengan benar dan bunyi berbeda. Langsung aja kita panggil orang kedua, mari bermain. Kita masuk ke tunggal. Pak dokter mau berdiri sebelah mana? Sini, sini. Sini, oke. Nah, kamu di samping saya juga sama baru ini. Seperti anak sendiri. Ini anak kita. Oh, anak kita. Subhanallah. Aku kan sopirnya. Ya enggak cocok toh ya. Dirimu tuh jakaknya kalau di tempat saya. Oke ya, siap Grid dan Dr. Ian ya. Kami telah mensurvei 100 orang, ada 6 jawaban teratas di papan. Sering. Sering, sering. Pertunyu unyu. Pertunyu unyu. Udulu.
Mengapa orang tidak memakai alas kaki? Great. Banjir. Banjir. Kita lihat aja apakah ada di atas atau di bawah. Survei membuktikan. Dokter Rian pasti bisa mengungguli ini 1-5. Mengapa orang tidak memakai alas kaki? Licin. Licin. Oh, bahasa Mandarin hujan licin. Kita lihat aja apakah anda di atas. Survei membuktikan. Bermain apa dilempar? Boleh nanya nggak? Boleh. Main aja katanya. Ya udah kalau gitu. Ya. Cantik tapi cuek ya orangnya ya. Anak kita jangan digodain gitu dong. Oh iya, nah, papa mama ya. Loh, ini loh yang punya kebun jati di Blora loh ini. Jadi furnitur yang ada di Jakarta itu yang punya dia. Mengapa orang tidak memakai alas kaki? Lagi di dalam rumah. Lagi di dalam rumah. Teman-teman, ada tidak? Survei membuktikan. Untuk coki cocok di... Mengapa orang tidak memakai alas kaki? Masuk rumah ibadah atau wow. Sholat. Masuk ke rumah ibadah. Rumah orang juga. Kita lihat aja apakah ada. Surga. Bukit. Curi nih, untuk keluarga Jamie Tati berdiskusi di studio Penta sana. Ayo, jauh benar. Itu pendiri studio Penta termasuk keluarganya. Itu Mas Atra. Mengapa orang tidak memakai alas kaki? Kakinya bengkak. Kakinya. Kita lihat aja apa kakinya. Surba. Buktikan. Untuk sukir nih. Iya, terserah apa aja lah. Mengapa orang tidak memakai alas kaki? Kakinya patah. Kakinya patah. Dendri, mengapa orang tidak memakai alas kaki? Kesleo. Kesleo. Mas Dani, mengapa orang tidak memakai alas kaki? Kekecilan. Sepertinya. Kekecilan. Kekecilan apa? Kok nggak pakai alas kaki kekecilan? Untuk Ian, mengapa orang tidak memakai alas kaki? Luka. Luka. Punya jawaban sendiri atau ngambil dari saudara-saudaranya? Ya nggak jelas ini ya. Mengapa orang tidak memakai alas kaki? Satu. Apa ya? Dua. Luka. Luka. Teman-teman, apa tadi? Hah? Ada tidak? Bisa mencuri nilai nggak? Kita lihat aja. Surba. Buktikan. Itu aja kok enggak ngerti itu loh. Iya, daripada penasaran kan kita buka aja ya. Satu. Dua. Tiga. Empat. Uangnya bayar lagi. Lima. Baik, sekarang sementara keluarga dari Kinario Zera 54. Keluarga dari Jeremy Tati adalah kosong.
Jangan menata tadi nyiu, Pak Amri, serak. Kamu muter berapa kali gak pernah bener aja. Aja gak pernah. Hidup aja gak pernah. Family 100. Baik, sekarang sementara keluarga dari Jenar Rewasya dan 54. Keluarga dari Jenar Rewasya dan 0. Dan masanya kita panggil orang ketiga mari bermain. Kita masuk ke Pak Nila Ganda. Siap Mas Jati dan Mas Dani. Kami telah mensurvei 100 orang, ada 4 jawaban teratas di papan. Sering. 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 Edele, Ede, apa yang karyawan lakukan jika tiba-tiba bos masuk ke ruangannya? Jati. Rapi-rapi. Rapi-rapi. Nonton, ada tidak? Kita lihat aja. Survei, buktikan. Ngerapin yang susah saya ya, ngerapin baju tapi ngerapin muka agak susah. Nah, Mas Dani masih bisa mengungguli Mas Dani angka 1. Apa yang karyawan lakukan jika tiba-tiba bosnya masuk ke ruangannya? Langsung bekerja. Langsung bekerja. Kita lihat aja apakah ada survei buktikan. Main atau enggak? Main. Oke. Salon seluruh Indonesia yang punya dia. Dalam macam-macam. Iya. Sampai ke Korea-Korea. Loh, sampai ke Korea-Korea segala. Kalau kamu masuk salonnya silahkan lah. Kamu dipotong semuanya telinganya. Mas Hendri, apa yang karyawan lakukan jika tiba-tiba bos masuk ke ruangannya? Memberi ucapan selamat pagi. Oh. Itu namanya seorang pekerja itu dedikasi, prestasi dan kondite itu penting. Jadi jabatan itu enggak usah kamu cari, kamu kerja dengan maksimal dan optimal nanti akan dipertemukan sendiri. Mana? Ada tidak? Surba. Buktikan. Apalagi kamu ikut orang-orang perusahaan asing. Good morning, Mr. Hohayo Gudai, Mas. Nih. Selamat pagi, konnichiwa, nih. Kungbangwang, nih. Malam, itu ada. Tapi kalau kepengen kamu hidupnya maju, sukses, itu enggak ada namanya selamat siang, enggak ada selamat malam, ada selamat pagi. Jadi semangat hidup itu pagi terus. Itu, Rit. Apa yang karyawan lakukan jika tiba-tiba bos masuk ke ruangannya? Pura-pura buka laptop. Wah, pura-pura buka laptop. Ngerti laptop segala. Sukses. Ternyata terpelajar ya. Bisa buka tapi nggak bisa apa ya? Oh, bisa tak? Bisa tak ya? Canggih, subhanallah. Ini dari desa merantau ke ibu kota, alhamdulillah bisa pakai laptop. Kita lihat aja apa kahnya. Surba. Buktikan. Kamu muter berapa kali gak pernah bener aja. Aja gak pernah. 2 kali, 3 kali gak bener, gak bener. Kamu sarapan getok aja sana. Dan sampai dicuri lagi. Apa yang karyawan lakukan jika tiba-tiba bos masuk ke ruangannya, Mas Jeremy? 1, 2 Kasih laporan. Wow. Kita lihat aja apa kabar. Surba. Buktikan. Pulang dan nilainya 150. 150. Silakan berdiskusi.
Great, ayo great. Namamu kok bagus banget. Iya. Ini 150 lah. Percil, percil. Dokter Yan. Apa yang karyawan lakukan jika tiba-tiba bos masuk ke ruangannya? Lanjutin kerjaan. Rajin ini. Sudah bekerja, dobonya tambah dia lebih giat. Penonton, ada tidak? Kita lihat masa. Serba. Buktikan. Apakah bisa menyapu bersih? Mula muntah terus dapat. Wah, ini kecuri lagi, tapi kita lihat aja dulu. Great mikir, great. Untuk Atra. Apa yang karyawan lakukan jika tiba-tiba bos masuk ke ruangannya? Stop main game. Stop main game. Ini Mas Coki, apa yang karyawan lakukan jika tiba-tiba bos masuk ke ruangannya? Ngumpet-ngumpet ada bos. Ngumpet. Ini. Apa yang karyawan lakukan jika tiba-tiba bos masuk ruangannya? Stop aktivitas. Stop aktivitas. Apa yang karyawan lakukan jika tiba-tiba bos masuk ke ruangannya? Bertanya kepentingan. Wow. Seperti apa misalnya? Misalkan ada apa bos? Oh, ini sama dengan teman saya. Omel juga, nama bos. Berapa di depan saya, bagi aku nengok. Untuk sayangku nih, Kinar nih. Punya jawaban sendiri atau ngambil saudara-saudaranya? Apa yang karyawan lakukan jika tiba-tiba bos masuk ke ruangannya? Satu. Stop aktivitas. Stop aktivitas. Satu, dua, tiga, apa? Ada enggak? Bisa mencuri nilai enggak? Kita lihat aja. Percil, percil. Kalau bisa berarti nilainya keambil di sini. Serba. Buktikan. Luar biasa. Kita lihat aja ya. Tiga. Jadi enggak ada ya. Apa tadi jawabannya? Lebih kencang lagi. Baik, nah, sementara keluarga Kinar yang sudah 54. Kalau di sini tadi 150. Siapakah yang akan maju ke babak selanjutnya mendapatkan jackpot 50 juta rupiah? Apakah keluarga dari... Atau mengumpulkan 200 rupiah mendapatkan 10 juta rupiah? Apakah keluarga dari Kinar Yose atau keluarga dari Jeremy? Jangan kemana-mana, tetap di New Family Sound. Kita sudah saling memperkenalkan, kita jaga perilaku kita, sikap kita, attitude kita, supaya kita nggak mau bikin kesalahan lagi. Kembali lagi di New Family Sound. Baik, sekali lagi untuk pemirsa yang saya sayangi dan saya cintai, demikian juga untuk pemirsa wanita-wanita cantik yang saya sayangi dan saya cintai, dan juga pemirsa wanita cantik yang menyayangi dan menyintai saya. Bagi keluarga yang bahagia ingin ikutan New Family 100, silakan daftarkan ke www.family100.com. Langsung cepat, dan kalau bisa berhasil sukses bisa merebut jackpot 50 juta rupiah. Ini ada uang berapa? Aduh, hutah. Ini akan saya berikan kepada keluarga bahagia Jeremy Teti maupun keluarga Kinar.
siapa yang mendapatkannya langsung kita panggil orang keempat, mari bermain. Mas Coki dan Mas Hendri. Kami telah mensurvei 100 orang, ada 4 jawaban teratas di papan. Sering, sering, sering. Tertinggi, tertinggi, ini, idili. Sebutkan sesuatu yang diucapkan setahun sekali. Coki. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Selamat ulang. Kita lihat aja apakah di atas atau tak suka. Surba. Boom kita. Nilainya langsung 74. Ditambah, waduh, ini kalau nyapu bersih bisa rame nih, untuk Atra ini. Sebutkan sesuatu yang diucapkan setahun sekali. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Selamat Hari. Selamat Hari Raya. Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan Mbak. Jadi saling memaafkan, jadi kita sudah saling memaafkan, kita jaga perilaku kita, sikap kita, attitude kita, supaya kita nggak mau bikin kesalahan lagi. Kita lihat aja apakah ada. Surba. Buktika. Sebutkan sesuatu yang diucapkan setahun sekali. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru. Sudah manis, cerdas, brain dan behavior. Kita lihat aja apakah ada. Penonton, ada tidak? Kita lihat aja. Surba. Buktika. Karena jawabannya benar dan bunyinya berbeda, 1 juta tunai. Laris manis, laris manis Tanjung Kimpul. Mantra habis uang. Uangnya tukul. Tinggal satu lagi kalau menyapu bersih nilainya 164 ini. Waduh. Maju ke Bapak Bono. Apa? Semester 3, kuliah di mana? Di Serpong. Saya di Birmingham University. Mau nasi goreng, mau nasi. Di Birmingham University. Birmingham. Birmingham. Itu cita-cita anak saya mau kuliah di situ. Oh. Ya boleh nggak ya, nanti saya kuliah di Inggris, boleh aja. Nanti ketemu saudara-saudara ayah di sana, Kit Middleton. Itu masih ada ibu kakakmu juga itu apa? Itu om kamu itu kudanya Pangeran William. Kita tuh lama ditarik. Kalau di silsilah ditarik garis ininya keturunan saya masih ada hubungan dengan itu. Josh 2. Josh sama Jontor itu. Sejantara ya mah rumpun dan kudanya. Makasih anakku. Kamu berarti anak kuda. Keren loh. Emang cita-cita anak saya itu. Terus mengambil di UK. UK itu tempat laundry yang ada di sini. Ya. Sebutkan sesuatu yang diucapkan setahun sekali. Natal. Natal. Wah. Luar biasa ya, small chicken tapi luar biasa. Ayam kecil itu loh, small chicken tapi aduh. Subhanallah, kamu bisa nyanyi gak kamu? Enggak. Ya bersyukurlah kalau gitu. Baik pemirsa,
apakah bisa menyapu bersih? Bisa? Kalau sampai bisa berarti yang maju ke Bob Onus ada keluarga dari Kinat. Tapi nggak ada kalau kecuri dari keluarga Jeremy. Kita lihat aja. Yang bersih. Surba. Buktikan. Banyak ada, tapi kan mungkin surveinya lebih banyak. Untuk Jati, wah bisa kecuri, bikin deg-degan aja. Arif, gimana Arif? Kapan pulang ke Kutoarjo lagi? Kamu tuh dilihat-lihat udah saudara saya. Butuh wanita jokulon. Kamu lahirnya di gua yang di sini. Untuk Jati. Sebutkan sesuatu yang diucapkan setahun sekali. Selamat menunaikan ibadah puasa. Selamat menunaikan ibadah puasa. Kalau kamu selamat wedang jahe ya. Karena dia suka bikin jualan wedang jahe. Namanya selamat, jadi selamat wedang jahe. Selamat wedang jahe, selamat mateng itu gak jahe. Kita lihat aja. Penonton, ada tidak? Kita lihat aja. Buktikan. Silahkan Jeremy tadi berdiskusi. Selamat ya, si kawan curuh nunggu rumah itu. Ya, keren. Langsung meripit. Sebutkan sesuatu yang diucapkan setahun sekali. Selamat hari jadi, hari anniversary, pernikahan gitu. Perkawinan. Saya kemarin yang ke-19. Alhamdulillah udah melewati kerikil-kerikil tajam. 19 tahun, mau 20. Luar biasa. Baik, skor akhir keluarga dari Kinaryose adalah 236. Keluarga dari Mas Jeremy tadi ada 150. Jadi yang masuk ke babak bonus ada keluarga dari Kinaryose. Oke, terima kasih. Di New Farm System, mohon maaf kalau ada tur bahasa kurang berkenan. Ini hanya kuis bagi-bagi dan senang-senang. Betul, atur, siap. Dokter Ian, atur, jangan lupa itu pesanan saya. Siap. Jadi, matur nuwun. Mas Hendri. Arif, matur nuwun. Ya. Jangan lupa pulang ke Kutoarjo bareng. Salam untuk Mas Hendri di rumah ya. Matur nuwun. Jangan sampai itu kebunnya kena banjir lagi. Oh, gak ada banjir. Nah. Silakan, tapi jangan khawatir, Anda membawa pulang uang sebanyak 1.500.000 rupiah.
Silakan dada-dada sama keluarga yang dikecewakan di Kutoarjo sana. Untuk sayang, dipilih satu orang, siapa nemani sayang di depan? Saya pilih tentunya adik sayang cantik. Small chicken. Baik, apakah keluarga dari Kinaryosi bisa menyapu top survei dan membawa pulang jackpot 50 juta rupiah? Atau hanya mengumpulkan 200 poin mendapatkan 10 juta rupiah? Jangan lima menang atau di New Family Slam. Tos itu tangan sama tangan gini. Family Serato. Baik, sekarang bersama saya sudah bersama Kerang Dada dan bentar. Itu ponak kamu ngapain? Saya sudah bersama Mbak Grit dan di belakang ada yayang saya Kinaryose. Udah selesai tidak, nih anaknya? Hmm? Jadi anak udah selesai ya? Udah. Okay, ya. Okay. Dan di belakang kita tidak bisa melihat kita dan tidak bisa mendengar kita. Dan keluarga dari yayang Kinaryose bisa menyambut top survei akan mendapatkan cepat 50 juta rupiah. Dan jika mencapai 200 poin akan mendapatkan 10 juta rupiah. Sudah siap? Siap dipulangin ke yayasan. Siap ya. Maju ke Bapak Adia Utama. Diam-diam semester 3 loh, gak sembarangan loh. Jadi tadi Husin ngeliatin tuh ya. Yang mana, yang mana? Itu loh Husin tuh biasa. Kuliahnya udah lulus, udah punya titel SAG. Apa? Sarjana Alam Gaib. Ya. Siap ya. Loh, balik. 5 pertanyaan, 15 detik dimulai setelah saya menjelaskan persoalan pertama. Dan kalau tidak bisa menjawab, bilang pas. Dan kalau ada waktu, saya ulang balik. 15 detik di papan. Sering. 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 Sebutkan makanan yang bahan pelengkapnya ayam. Nasi uduk. Apa yang berhubungan dengan surat? Surat. 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 Perangko. Sebutkan satu negara di Eropa. London. Apa yang dibutuhkan untuk menanam pohon? Tanah. Sebutkan bagian dari sepatu. Luar biasa, pedas. Udah kelihatan IP-nya nggak kamu kuliah? Udah. Berapa? 3,2. Subhanallah. Kalau kuliah udah di atas 3 itu lebih itu subhanallah. Belum 4,1 tapi. Iya nggak apa-apa, nanti soal biaya nanti saya ikut. Ikut menambahilah, nambahi doa supaya dia. Saya udah, nanti kamu mau ngelanjutin S2 juga nggak apa-apa. Nanti iya. S3 terus gerobaknya tak betulin di situ, nanti biar kamu bisa jualan es kelapa. Lihat ya, sebutkan makanan yang bahan pelengkapnya ayam. Apa? Nasi u. Kita lihat aja, apakah ada. Yam A. Nasi O. Kita lihat aja. Surba. Bukika. Suka makan nasi duk? Suka ayam. Ayam ada nih. Pertanyaannya suka nasi duk, suka ayam. Jawab dulu pertanyaan saya, baru kamu jawab. Berarti kamu suka tidur di kandang ayam dong berarti. Ini kadang-kadang kalau dikasih tahu, kamu kalau dia dirangkul malah nunduk-nunduk. Dirangkul sama ayahnya ya. Udah paham, udah tak baca. Apa yang berhubungan dengan surat? Perang? Rango? Kita lihat aja. Kita lihat aja. Serba. Buktikan. Mantap. Wah, luar biasa. Sebutkan satu negara di Eropa. Salah. Land.
London. Dan maksudnya Inggris apa Belanda itu. Tapi kita lihat aja siapa itu tahu. Maksudnya. Ya, yuk, kita lihat. London, dan survei buktikan. Gantengannya papa. Iya pasti. Mau ngomong Inggris ke London mesti sekolahnya London School itu. Luar biasa sekali. Enggak apa-apa, masih ada 5-6 aja. Apa yang dibutuhkan untuk menanam pohon? Nahta. Tanah. Kita lihat aja apakah nilainya tinggi. Survei membuktikan. Ya. Tos itu tangan sama tangan gini. Sebutkan bagian dari sepatu. Okay. Kita lihat aja. Baik, sudah mengumumkan 82 jadi kurang 118. Diantar sama papa. Gak mau ditinggal papanya. Sen, gimana Sen? Baik, langsung aja kita pakai Kinar Yose. Luar biasa sekali Mbak Kinar Yose. Putri kita, Grid, sudah mengumpulkan nilai sangat fantastis dan spektakuler, yaitu 82. Jadi Mbak Kinar Yose tinggal nambah lagi, cuma 118. Siap? 5 pertanyaan, 20 detik. 20 detik dimulai setelah saya menjawabkan persoalan pertama. Dan kalau ada bunyi, nyari jawaban lain. Dan kalau tidak bisa menjawab, bilang pas. Dan kalau ada waktu, saya ulang kembali. 20 detik di papan. Sring! 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 Sebutkan makanan yang bahan pelengkapnya ayam. Nasi goreng. Apa yang berhubungan dengan surat? Amplop. Sebutkan satu negara di Eropa. Pas. Apa yang dibutuhkan untuk menanam pohon? Pupuk. Sebutkan bagian dari sepatu. Tali sepatu. Sebutkan satu negara di Eropa. Itali. Wow. Luar biasa. Penonton, luar biasa ya. 5-5-nya dijawab dilibah dengan. Dapat gak ini? Kita lihat aja ya. Oke. Sebutkan makanan yang bahan pelengkapnya ayam. Apa tadi? Nasi goreng. Nasi goreng. Makanya saya kuliah di Monas ya. Monas University di Melbourne. Terus pindah semester 4 ke Monas si goreng ya. Kita lihat aja. Nasi go, ada nasi goreng, nasi petruk, nasi bagong, ya, ada nasi semar, ya. Kita lihat aja, survei, buktikan. Luar biasa sekali, sudah nilainya 110, kalau jumlahnya 200 berarti 90 lagi. Mendapatkan 10 juta rupiah. Dapat enggak ya? Apakah nasi goreng adalah top survei? Kita lihat aja. Survei buktikan. Tapi gagal untuk mendapatkan jackpot 50 juta rupiah. Tapi ada kesempatan 10 juta rupiah. Top surveinya adalah bubur. Bubur A. Apa yang berhubungan dengan surat? Plop A. Amplop. Kita lihat aja. Plop A. Amplop. Survei. Buktikan. Jadi kalau 130 kurang 70 lagi. Top surveinya apa?
Perangko. Perangko. Rangko. Sebutkan satu negara di Eropa. Itali. Itali. Ita. Kita lihat. Apakah bisa nyampe 50 atau 70? Survei. Buktikan. Top surveinya apa? Belanda. Belanda. Bela. Holland Spreken bicim-bicim. Purnas Kopen bubur panas kokopen. Praten-praten. Ya. Horen-horen. Apa yang dibutuhkan untuk menanam pohon? Apa? Pupuk. Pupunya segudang. Pupuk. Pupuk. Pupunya. Kita lihat aja apakah nyampe 48. Super. Buktikan. Bisa, ya mungkin jangan pesimis dong ya. 67, aku aja hidup gak pernah pesimis. Saya hidup harus optimis. Jangan suuzon, kusnuzon, positive thinking. Kurang 33. Penonton, bisa nyampe gak ini? Sebutkan bagian dari, oh, top surveinya adalah cangkul. Sebutkan bagian dari sepatu. Apa tadi jawabnya? Tali. Lita. Lita. Apakah bisa mencapai 40? 30 di cangkul. Canda bareng tuh. Tali. Lita. Kita lihat aja. Tali. Oh, tali sepatu. Kita lihat ya. Survei. Mungkin. Yeay. Hadiah utama. Survei. Membuktikan 10 juta rupiah. Hadiah utama. Pura-puranya cuek deh, madam ini. Mugdika. Yeah, yeah. Silakan, 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 silakan